Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil RK, menghadiri forum terbuka dengan nama Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil BARK di Hall Patiunus, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Acara tersebut disebut-sebut mirip dengan program ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Desak Anies. Desak Anies adalah salah satu program acara yang dirancang oleh Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin di masa kampanye pemilu 2024. Meskipun begitu, RK meminta untuk tidak mempermasalahkan konsep tersebut. RK meminta publik untuk fokus terhadap substansi yang coba dihadirkannya lewat BARK. Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa konsep tersebut sering dia gunakan di banyak tempat. RK menjelaskan bahwa kata BARK diambil dari bahasa Inggris yang artinya menggonggong. Dia berharap dengan konsep tersebut warga Jakarta dapat mengkritisi program dan gagasan yang dibawa oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono Ridho. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, RK mendengarkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian khusus.